Tak terok. Salam sejahtera. Lur, aku mau tuku belanja ning pasar gede. Lagi mulai. Ya, paprika kaya ngene iki. Abang karo ijo. Terus tak cuci. Ben piye dicuci? Saurunge tak simpen, saurunge tak masak, arep tak cuci dhisik. Ben resik. Ben resik. Bebas dari virus corona. Bebas dari virus corona. Hah? Tapi iya. Bebas dari virus corona mau ning pasar gede iki kabeh tutupan plastik kabeh. Wow. Mulai pintu masuk iku sing dodol iku mbah-mbah kuwi. Bapak-bapak, ibu-ibu, wis kabeh tutupan plastik mika. Yo, terus. Iki kenapa kok dicuci sampai segitunya? Iya, takut ada bakteri toh. Hah? Bakteri apa yang ditakutkan? Yo, macam-macam di udara ini kan banyak bakterinya. Iki lombok paprika. Wow. Pasar gede. Ning ndine anu? Pasar gede. Iki mau bar ke pasar gede Solo loh. Cuma ora direkam. Jadi tidak divideokan. Nah, iki terus tuku opoke sayur-sayur koyo ngene iki. Nek wis mulai teko rumah ini diperlakukan seperti buah, dicuci satu-satu, dilapi, terus dikeringkan di sini. Alasannya wedi nek bakteri. Koyong ini dilapu, dicuci sampai air silang, dilapi sisi-sisi. Dibungkus nih, dimasukkan kulkas. Dibungkusnya dibungkus pakai apa itu? Plastik. Pakai plastik, dimasukkan kulkas satu-satu. Nah, yuk disiapkan plastiknya. Agak besar. Berarti iso 2 atau 3 satu plastik? Iya. Ini rong atus. Ya, ini mau baru datang kulkasnya. Paprika terus apa meneh? Nah, ini paprika. Apa itu? Papri. Mentur. Papri. Nah, kan kapri. Ura duyan pedes, jadi pakai paprika. Papri segini 8.000 tadi. Seperapat ya? Enggak. Adanya tinggal segini sudah tak ambil gitu ya. Orangnya bilang 8.000. Iya. Terus ini 25.000. 25.000. Bang Bombay. Bang Bombay. Nah, paprika hijau ini harganya piro? Lah itu sing lupa. Paprika merah sama hijau harganya sama. Mahal. Thank you.
Ya wis ngono ae lur. Iki sekedar informasi ya bagaimana mamihan iki memperlakukan sayuran iki kaya memperlakukan buah yang mahal ngono lur. Hah? Ya wis ngono ae lur. Iki go sekedar intermeso wae. Salam katon terusan Gusti tansah paring berkah. Amin.